Waduh lur, segala macam bebek di komplek kampung. Pokoknya Madura itu luar biasa. Yang penting bisa dikandangi, bisa ditenteng, digawa balik kampung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku kafe ya. Tetap paspote. Oye ser. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini hari apa nih? Hari Sabtu ya. Beli permen yang terminal Priok dan ternyata wah ini armada dari Gunung Harta ya teman-teman. Penumpangnya langsung banyak banget. Hari ini terminal Priok baru saja diguyur hujan nih teman-teman. Biasa terminal Priok itu kalau diguyur hujan pasti airnya banyune iki podo menggenang-genang. Tapi tidak menyurutkan buat para calon-calon penumpang kafe ya. Di depan saya sudah ada terparkir armada dari PO Haryanto yang masih polosan nih. Polosan tapi penumpangnya ora lolos. Pokoknya jiwa mantap ya teman-teman. Ada Arimbi di mangkatnya dan juga ada Budiman. Laiki lur teka maning satu mikrolet. Ini pasti penumpang dari Madura nih yang mau ke Madura ya. Dari Madura untuk Madura. Maksudnya penumpang Madura mau pulang ke Madura nih teman-teman. Luar biasa barang bawaannya. Segala macam manuk, bebek, beras ditenteng kabeh pokok men. Ayo monggo buat temen-temen kabeh sahabat oye. Saya ngarep balik kampung ya. Saya ngarep numpak Gunung Harta Cipto JM Garuda Mas Terminal Priok di Ono Kabue. Yang kemarin menanyakan harga tiket Wonogiri buat Bu apa tuh Agung Sejati ya, tiketnya harganya 250.000 Wonogiri angkatan sore, berangkat tuh jam 5 sore, pokoknya tepat jam 5 lebih 5 menit Agung Sejati diberangkatkan menuju Wonogiri. Sekedar info tiket PO Haryanto hari ini belum ada kenaikan lagi ya, masih standar. Kalau nggak salah itu masih tetap dari 330.000 menuju Sampang Madura ya teman-teman. Tapi kalau nggak salah itu ke Sampang itu 350 ya apa berapa nih. Pokoknya monggo ayo silakan. Mendekati bulan puasa ya teman-teman, mendekati bulan puasa, pemudik pada mudik awal-awal, pada mudik duluan. Karena sebagian dari orang-orang Madura ini kalau warung itu pada pulang dulu ya, nanti puasa berangkat lagi, pulang lagi ntar lebaran haji kayak gitu lor. Cipto JM yang baru masuk terminal Priok nih. Cipto JM tadi
ada paketan motor ya, 2 unit. Wah, luar biasa nih Cipto GM. Nah ini lor, motornya satu King yang akan dimasukkan ke dalam bagasi Cipto GM ya. Kita lihat saja nanti apakah masuk, apakah harus diprotolin rodanya depan apa gimana. Nah ini satunya juga ada. Ini mobil apa nih, mobil kayak motor kayak gajah ya. Oh, NMAX lor, NMAX nya terbaru ya. Apakah bisa masuk ke dalam bagasi Cipto GM? Luar biasa nih, rezeki nomblok nih buat kru Cipto GM. Dan ternyata masuk ya teman-teman, itu lagi di akalin masuk apa ora. Diakalin kepalanya dulu dimasukin, kalau sudah masuk baru buntutnya kayak gue lor. Awas deh, bebek ucul. Bebek juga dikawa mulai kampung ya teman-teman. Bebek, ayam, manuk, wis pokoknya dikawa mulai kampung pabeh. Ternyata baru dimasukin ya tadi, dimasukin, diturunin lagi. Spionnya dicopot karena spionnya nabrak lur, nabrak apa rane? Nabrak bagasi nih, oh. Jadi spionnya diprotolin dulu, dimasukkan kembali nih teman-teman. Masuk lagi armada dari PO Arianto di San Maru. San Maru biasanya ini dinakodai AA Galih nih, tapi sekarang AA Galih lagi istirahat nih katanya. Tadi sudah ngobrol sedikit dengan kru-nya, ternyata AA Galih lagi istirahat. Jadi bukan AA Galih ya yang pawang hari ini. Tapi tetap semangat Ojo Kendor ya teman-teman. Hari ini ada jatah 2 armada nih teman-teman buat Pulau Madura nih, karena penumpang agak tidak rame, sedikit rame ya, sedikit sepi. Jadi hari ini cuma 2 armada. Armada yang satu Condromowo, tuh dulu tuh Condromowo yang sekarang sudah polosan. Apakah nanti akan dipasang nickname lagi atau tidak ya, kita nantikan saja. Apakah armada Narbidol? Dan yang masuk ini San Maru, ini dulu tuh kalau nggak salah tuh Samson ya, kalau nggak salah ya, apa bukan ya, yang tahu tolong di kolom komentar saja teman-teman. Apa Saung Galing ya? Saung Galing kalau nggak salah nih lo. Pokoknya luar biasa ini video sekaligus mengakhiri ya, semoga bermanfaat, kita sambung next video pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye ser.